Okey, sebelum kita mula video, aku nak kongsikan satu channel yang korang patut singgah dan layan. Nama channel ni Wang Horn. Channel ni memang sangat berguna sebab dia ada konten-konten mengajar macam mana nak buat duit melalui online dan juga ada juga konten berkenaan isu semasa. So, lepas layan video Yes TV ni, korang boleh singgah channel Wang Horn ni dan jangan lupa subscribe. Okey, jom start video. Awal pagi nanti, peminat bola sepak tempatan akan berkampung di depan kaca TV untuk menyaksikan perlawanan kelayakan Piala Dunia 2022 di antara Malaysia menentang Vietnam. Ini adalah perlawanan yang wajib menang kerana ia akan menentukan peluang skuad Harimau Malaya untuk mara ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia 2022 serta merebut slot automatik ke Piala Asia 2023. Ketua Jurulatih Negara Tan Cheng Ho mahu pasukan bimbingannya tidak mensia-siakan peluang ini untuk menamatkan rekod buruk menentang Vietnam. Berdasarkan rekod pertemuan kelima kedua-dua pasukan sejak Cheng Ho dilantik sebagai Ketua Jurulatih, Vietnam memenangi 3 daripada 4 aksi terakhir dan sekali seri. Rekod pertemuan itu sudah cukup untuk memberikan pengajaran berguna kepada barisan pemain supaya tampil lebih bersedia berdepan cabaran skuad naga emas kendalian jurulatih Park Hang-seo kali ini. Tan Cheng Ho dijangka mengekalkan formasi yang sama ketika perlawanan menentang UAE minggu lepas, namun akan menerapkan corak permainan menyerang untuk mendapatkan gol lebih awal. Brandon Gunn kembali memperkuatkan jentera tengah pasukan setelah selesai menjalani hukuman penggantungan perlawanan dan berdasarkan sesi latihan, beliau bakal bergandingan dengan Shamir Kuti sambil dibantu oleh Syafiq Ahmad. Manakala gandingan Dion Cools dan Aidil Zafuan sekali lagi menjadi pilihan untuk menjaga benteng pertahanan bersama Corbin Ong serta Matty Davis walaupun mereka bolos 4 gol ketika menentang UAE. Tempoh rehat selama 7 hari pasti dimanfaatkan untuk membentuk persefahaman dan keserasian di antara mereka. Tidak banyak perubahan akan dilakukan pada jentera serangan dan penyerang naturalisasi Gilmore Di Paula tetap menjadi taruhan untuk merobek gawang Vietnam sambil dibantu oleh Safawi Rasid dan Mohamadou Soumaré. Perlawanan ini merupakan peluang untuk 3 pemain ini membuktikan kemampuan mereka setelah dikritik hebat kerana mempamerkan prestasi hambar ketika perlawanan menentang UAE. Skuad kendalian Park Hang-seo setakat ini hanya tewas pada Iraq, Iran serta Jepun dan masih mengekalkan rekod tanpa kalah dengan pasukan ASEAN. Adakah skuad Harimau Malaya akan menjadi pasukan keempat mengalahkan mereka?